Tuhan, Imagnum, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagnum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak kembali lagi melakukan kegiatan podcast Imagnum. Nah, tentunya kita akan selalu mendatangkan narasumber untuk kegiatan podcast kita. Nah, tentunya di pembelajaran Bapak, Sains dan PLH, salah satunya mengenal bagaimana cara pola hidup dan sehat. Nah, alhamdulillah, pada hari ini Bapak tidak sendiri, tentunya ada narasumber yang tidak asing lagi, atau mungkin Imagnum sudah kenal belum nih narasumber kita? Nih orangnya cukup sibuk nih, kemarin cukup gencar di beberapa tempat untuk memberikan penyuluhan. Nah, siapakah dia? Nah, tentu kita akan panggil langsung saja narasumber kita, Pak Budi. Assalamualaikum, Pak Budi. Waalaikumsalam. Pak. Nah, alhamdulillah, Imagnum, Pak Budi ini kebetulan selain sebagai guru di SD Cendekia Muda, sebagai guru bidang studi Bahasa Sunda ya, Pak Budi, dan juga Sosial dan PKN. Oh iya, Sosial dan PKN. Nah, selain itu juga beliau adalah Ketua Gugus COVID-19 ya di Yayasan Laju Pendidikan. Nah, betul tidak Pak Budi? Suaranya terdengar ya, tidak? Pak. Ketua Gugus. Ya, alhamdulillah. Suara melipat terdengar. Suara saya terdengar, Pak. Alhamdulillah, terdengar dengan baik. Sebagai Ketua Gugus Pencegahan Penyebaran, bukan Gugus Tugas COVID, Ketua Gugus ya. Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkup Sekolah Islam Cendekia Muda dari TK sampai SMA. Ya, suaranya semakin mengecil, Pak Budi. Nanti lebih dikeraskan lagi kayaknya. Tadi agak sedikit menghilang ketika suara-suara di akhir. Nanti kita upayakan maksimal untuk anak-anak Imagnum bisa terdengar dengan baik. Boleh dicek kembali, Pak Budi. Tadi kebetulan di... Saya deketin mic-nya mungkin ya. Nah, ya. Ini lebih baik suaranya. Kayak langsung saja, Pak Budi. Mungkin sebelum kita membahas tentang tugas Pak Budi sebagai gugus COVID, mungkin saling berbagi nih tentang pola hidup sehat itu seperti apa nih Pak Budi? Karena kita ketahui kadang kalau ingin hidup sehat, bersih di rumah dengan kondisi seperti ini, kemarin alhamdulillah bersama Pak Dokter sudah dijelaskan secara umum, tapi kita ingin tahu mungkin ada pola hidup yang sudah dijalani sebagai ini Bapak lihat di sekolah itu Pak Budi sangat menjalani pola hidup sehat. Nah, seperti apa? Boleh berbagi kepada anak-anak Imagnum di sini, Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau ketika berbicara pola hidup sehat, harus di awal yang pertama kita niatkan adalah kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Allah kan sudah memberikan kita anugerah berupa tubuh yang sehat, mata yang sehat, telinga bisa mendengar, lidah yang bisa mengecap, kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa dipakai untuk melakukan apapun. Nah, itu diniatkannya itu dulu. Itu semua amanah dari Allah yang suatu ketika yang namanya amanah pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu diniatkannya dulu. Jadi ketika kita sadar itu amanah, ketika kita sadar bahwa semua yang kita punyai ini termasuk tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya, kepunyaan Allah, maka kita harus menjaganya. Sama ketika kita misalkan diberi titipan apa oleh teman kita, orang tua kita, tentu kita tidak mau kan barang titipan itu rusak ketika dikembalikan. Ya, betul sekali. Nah, selain itu, ketika kita jaga tubuh kita sehat, artinya kita pun bisa menjalankan tugas kita, baik tugas kita sebagai seorang manusia berhubungan dengan manusia lain, atau tugas kita hubungan kita dengan Allah, beribadah kepada Allah, ketika tubuh kita sehat, maka akan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, biasanya orang-orang yang tidak terlalu, mungkin tidak terlalu ambil pusing dengan kesehatannya, tidak terlalu ambil pusing dengan cara hidup sehat, biasanya mungkin lupa tentang hal-hal tersebut. Yeah. Lupa bahwa tubuh kita ini kalau di dalam kondisi sehat, bisa melakukan hal-hal yang maksimal, yang contoh aja, ketika kaki kita sakit misalkan, gak bisa jalan,
kita nggak bisa jalan ke masjid. Kita nggak bisa pergi, misalkan kalau dulu pergi ke sekolah, pergi kemana dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu mungkin niatkannya. Dan banyak sekali caranya, mah. Cara yang bisa dilakukan banyak sekali. Termasuk cara-cara yang kita tahu secara kesehatan, ataupun cara-cara yang mungkin awalnya kita tidak tahu itu ada unsur kesehatannya, kita tahunya itu hanya sekedar misalkan sunnah rasul atau yang kita baca di hadis, tapi setelah diteliti memang ada faktor kesehatannya. Apa itu? Contoh sederhana aja. Apa aja? Nah, contoh sederhana misalkan. Yeah. Dulu saya pernah dengar hadis waktu kecil nih, katanya sholat duha itu ketika kita sholat duha kita tuh sama dengan bersedekah kepada seluruh sendi dalam tubuh kita. Sedekah, dulu kan kebanyakan sedekah tuh berupa uang atau berupa makanan atau berupa barang yang berguna lah ya. Kok sholat bisa jadi sedekah? Nah, tapi setelah diperhatikan, semakin dewasa, semakin mengerti, ternyata kan ketika sholat duha tuh pagi-pagi kan biasanya dilakukannya ketika matahari penggalangan naik itu sebelum siang lah. Pagi tuh. Terus ketika sholat kan gerak semua tubuh kita kan? Yeah. Mulai takbiratul ihram, ruku, sujud. Nah ketika si tubuh digerakkan, nah, ternyata jadi nyambung nih ketika sudah lebih dewasa. Oh iya, kadang kalaupun tidak sholat, kalau kita mau sehat, harus olahraga kan pagi-pagi. Ada peregangan, ada pemanasan, ada lari, ada apa. Nah ternyata olahraga di sendi tubuh kita kan jauh lebih sehat. Oh itu mungkin apa maksud dari hadis tadi ketika kita ingin ketika sholat duha, kita sudah bersedekah kepada seluruh sendi dalam tubuh kita. Itu salah satu contoh. Itu mungkin perbuatan apa secara ibadah harian kepada Allah, iya. Tapi ternyata dampaknya banyak juga. Iya. Walaupun sebenarnya banyak juga untuk kesehatan. Ya, walaupun memang niatnya bukan untuk olahraga, tetap kita niatnya karena Allah untuk sholat, ternyata efeknya luar biasa ya, seperti itu. Nah, betul Pak, bahkan kalau saya boleh bilang, tetap niat mah kita niatkan karena Allah, tapi kalau saya bisa bilang dan bandingkan dengan ibadah di agama lain, di Islam itu semua ibadahnya itu baik untuk umatnya, baik untuk manusia. Islam tidak pernah mengajarkan bentuk ibadah yang menyakiti diri sendiri. Pak Budi, lu pernah lihat tuh ada di agama apa gitu yang beribadahnya menyakiti tubuhnya sampai keluar darah dari tubuhnya, dilukai gitu kan. Atau ada yang harus berjalan dengan merangkak jauh sekali sehingga lututnya lecet, apa sikutnya lecet, badannya lecet-lecet. Tapi kalau di Islam, contoh aja, tadi kan sholat duha. Terus saum aja. Yeah. Saum kan kalau dipikir, wah lapar dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah diteliti justru ketika kita menahan lapar, tidak memasukkan makanan ke dalam perut dalam waktu yang jangka waktu tertentu, justru itu membuat badan lebih sehat dibanding ketika kita makan terus-terusan. Oh iya, tentunya. Artinya memang ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ternyata sudah ada contohnya ya. Buktinya saja Rasulullah yang jarang sakit. Bahkan baru berapa kali sakit ya? Dua atau berarti bukti dua bahwa kali. Ya, dua kali kalau tidak salah. Berarti emang pola hidup yang diajarkan Rasulullah. Dan yang menarik ini Pak. Gimana Pak Budi? Betul, dan yang menarik Rasul itu sakitnya bukan gara-gara kondisi fisik, gara-gara tidak sehat ya, tapi gara-gara diracun. Oh, ada faktor lain yang menyebabkan beliau sakit. Betul. Kalau tidak diracun mungkin tidak akan ada riwayat Rasul pernah sakit selama dua kali dalam hidupnya. Ya, artinya pola hidup sehat yang bisa kita contoh, yang paling mudah, tidak ada lain dan tidak bukan, lihat saja Rasulullah ya. Pola hidupnya, tidurnya, makannya, olahraganya, dan lain sebagainya. Wah, terima kasih Pak Budi. Ini contoh yang nantinya kita akan tanamkan nih untuk kita semua. Nah, sekarang untuk kondisi sekarang nih Pak Budi, kan kita tahu bersama bahwa semakin hari ternyata masalah pandemi ini belum turun nih. Apalagi kita guru, anak-anak di rumah, harus tetap belajar di rumah, tetapi tetap harus menjaga pola hidup sehat. Nah, nih Pak Budi sebagai penanggung jawab ataupun kebetulan amanah gugus COVID di sekolah, tentunya punya amanah juga bagaimana menanamkan pencegahan ini di rumah dan tentunya di nanti kita akan sama-sama tanamkan juga di sekolah. Seperti apa pola hidup sehat yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, Pak Budi?
Nah, sebenarnya sederhana dari muncul awal pandemi ini sebenarnya harusnya kalau kita sudah terbiasa hidup sehat, tidak usah khawatir karena kebanyakan kasus yang terjadi ketika terinfeksi virus ini memang ada celah-celah dari cara hidup yang tidak sehat. Contoh misalkan di kebiasaan hidup sehat tentu kita diajarkan cara batuk yang benar seperti apa ketika kita batuk, cara bersin seperti apa menutup mulutnya, nah gitu. Nah kalau kita lihat kan sekarang kebanyakan menyebarnya lagi kan, ketika batuk ada droplet, ketika bersin ada droplet. Terus nih kalau teman-teman atau murid-murid di Magnum tahu, di Islam dibiasakan wudu minimal 5 kali sehari kan? Ya, betul sekali. Itu wudu dicuci semua tubuh tuh. Dan sekarang nyambungnya di salah satu protokol pencegahannya cuci tangan. Cuci tangan, dibersihkan tangannya. Udah, alhamdulillah udah sehat. Apa? Baru cuci tangan. Apalagi kalau wudu. Wudu kan semua dicuci tuh. Tangan dicuci, kaki dicuci, mulut, muka, telinga, rambut, dan lain sebagainya. Insya Allah lebih sehat lagi. Itu dari sisi pencegahan. Terus dari yang kedua sisi dari diri kita sendiri. Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa kalaupun virus ini masuk ke tubuh kita, tapi kalau kondisi imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita lagi bagus, virus itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa membuat dampak yang lebih besar dalam tubuh kita. Nah, salah satunya apa? Salah satunya untuk menguatkan daya tahan tubuh itu adalah dengan makan makanan yang baik. Nah, kalau di Islam sudah diajarkan kan, ada kata Rasul itu, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Yeah. Nah, kalau diteliti lagi yang thayyib seperti apa, yang halal mah jelaskan ada halal dari zatnya, mungkin sudah belajar di level 3 ya, kalau nggak salah kelas 3. Dari zatnya, dari cara mendapatkannya, dari hukumnya, dan lain-lain. Ini yang baik seperti apa? Yang baik itu yang tidak berdampak buruk terhadap tubuh. Contoh, misalkan bisa beda-beda. Ketika kita kondisi tubuhnya sedang tidak baik, kebanyakan makan gula justru akan memperparah kondisi tubuh. Misalkan ketika kita kurang makan sayur, metabolisme kita akan terganggu. Nah, ketika metabolisme kita buruk, imun kita juga akan turun daya tahan tubuhnya, dan si virus akan lebih mudah untuk menginfeksi tubuh kita. Nah, di Islam semua sudah diajarkan dari tadi pencegahan kan, dengan cara higienitas yang baik. Di Islam ada kebiasaan berwudu minimal 5 kali sehari. Nah, sekarang juga kan ada kebiasaan cuci tangan. Terus cara bersin, cara batuk, di Islam diajarkan juga kan, bersin, menutup, bahkan ya, menguap, di Islam diajarkan kan. Ketika menguap kita harus menutup mulut kita. Banyak hal sekali yang sebenarnya kalau kita terapkan, maksudnya sunah-sunah tadi, ajaran-ajaran Rasul tadi, kalau kita terapkan, ya itu, maksudnya dampaknya selain dapat pahala tentunya ya, kita niatkan beribadah kepada Allah kan, karena menjalankan sunnah Rasul juga dapat pahala. Itu bukti bahwa kita sebagai umat Rasul dan mencintai Rasul. Nah, selain itu ternyata ya tadi nyambungnya ketika semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat itu dalam artian semakin rajin menjalankan perintahnya, termasuk tadi mengikuti sunnah Rasul, dan semakin menjauhi larangannya, ya semakin sehat kita. Nggak pernah diciptakan gitu orang yang rajin ibadah, rajin apa dan sebagainya malah jatuh sakit. Mungkin karena hatinya lebih tenang gitu ya, yakin kepada Allah sehingga tidak stres ya. Nah, rata-rata kan salah satunya itu juga Nah, betul Pak, salah satunya itu juga ada faktor pikiran. Bahkan pernah ngobrol dengan seorang dokter juga, mungkin bisa dikonfirmasi nanti kalau ada orang tuanya yang dokter, bahwa sebagian besar penyakit itu ditimbulkan oleh pikiran, bukan oleh fisik kita. Kalau fisik kita sedang lemah, tapi pikiran kita sehat, tidak stres. Nah, tidak stres, secara tidak stres apa? Cara yang paling mudah untuk mencegah stres adalah selalu mengingat Allah. Insya Allah, ketika kita stres, betul. Nah, betul tadi Pak Budi, makanya Imagnum nih, catat ya, tadi sama Pak Budi udah disampaikan, pertama, Rasulullah dengan ajarannya yang luar biasa yaitu agama Islam menekankan pola sehari-harinya dengan sehat ya. Contohnya tadi wudu ya. Makanya setiap kali cek sholat, kenapa Bapak Ibu Guru selalu memastikan wudu kalian benar. Supaya tadi dari sana juga ada dampak kesehatannya, kebersihannya juga. Dan banyak lagi perilaku dalam Islam ya Pak Budi yang memang itu adalah cerminan pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah. Wah,
Nanti Imagnum cari lagi ya, yang selain Pak Budi tadi sampaikan, pola hidup sehat yang dicontohkan Rasulullah di masa pandemi ini seperti apa. Nah, Pak Budi, sekarang nih, kalau misalkan, ya naudzubillah ya, ternyata kondisi kita malah Allah takdirkan sakit, Pak Budi. Terus gimana nih yang harus kita lakukan, yang bisa kita perbuat? Kadang kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba flu atau malah jadi demam, kenapa? Apakah kita harus tegang atau gimana nih? Boleh berbagi mungkin, Pak Budi. Nah, kemarin Pak Budi baru dapat salah satu petunjuk lagi dari Kementerian Kesehatan. Nah, pertama, di Indonesia untuk bulan-bulan ini memang sedang termasuk musim yang namanya seasonal flu atau flu musim atau flu lokal. Flu lokal. Flu lokal ya. Tanpa COVID pun, ya tanpa COVID pun sebenarnya biasa kan di bulan-bulan seperti ini ketika mulai peralihan antara musim kemarau ke musim hujan, mulai tuh mewabah flu biasa. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Cara mencegahnya adalah pertama, kita kuatkan imun tubuh kita. Sebelum terkena ya, sebelum terkena. Dengan cara apa? Dengan cara kuatkan imun. Pertama dari pikiran. Tadi kan dari pikirannya ditenangkan, tidak banyak pikiran, terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, terus makan makanan bergizi, itu sebelum kena ya, makanan-makanan bergizi, terus itu pola kebersihannya ditingkatkan lagi. Karena biasanya ya, seperti tadi Pak Budi bilang, si virus itu masuk ketika ke tubuh kita atau banyak akses ke dalam tubuh kita kurang higienis. Itu dikuatkan. Tapi setelah terkena pun, kita harus selalu ingat, sebagai seorang muslim yang baik, bahwa kita akan selalu sadar bahwa apapun yang menimpa diri kita, itu sudah kehendak Allah. Dan semua kehendak Allah pasti baik untuk kita. Tinggal cara bagaimana kita menghadapinya. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan, ketika yang datangnya ke kita sebuah musibah, ya Allah menyuruh kita untuk bersabar. Ketika yang datang ke kita anugerah, Allah memerintahkan itu untuk bersyukur. Nah, ketika misalkan datang tiba-tiba penyakit, wah stres nih, lu jangan-jangan aku COVID dan lain sebagainya. Ya, tegang duluan ya. Positive thinking saja. Ya, positive thinking saja. Mungkin teman-teman Imagnum pernah dengar juga kan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita positive thinking, insya Allah ini mah gak kenapa-kenapa, cuma perlu biasa, insya Allah sembuh. Bahkan, nah, kan kalau COVID itu ada dua gejala. Sekarang Pak Irfan nih, ada gejala ringan, ada gejala berat. Gejala ringan itu tadi kayak flu, batuk, demam, dan lain sebagainya. Gejala yang sehari-hari kita dapatkan lah. Nah, ada yang gejala berat. Gejala berat itu sampai sesak napas, sampai paru-parunya terinfeksi, paru-paru basah, dan sebagainya. Nah, sekarang di Indonesia penanganannya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, semua yang sudah terinfeksi ya, ini ya, baru bukan dugaan, bahkan yang sudah terinfeksi, tapi gejalanya ringan atau tanpa gejala sama sekali, enggak, bahkan enggak usah dirawat di rumah sakit. Cukup diam di rumah, beristirahat, mengisolasi diri secara mandiri, banyak makan vitamin, makanan dibagusin, istirahatnya dicukupkan, pikirannya diatur supaya tidak stres, maksudnya dikondisikan pola pikirnya supaya tidak stres. Nah, insya Allah cuma itu saja. Tunggu 14 hari, 14 hari tidak gejala, udah boleh berlaku secara biasa lagi, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi ketika na'udzubillah minalik, karena sekarang katanya si virusnya itu 10 kali lebih cepat dalam penularan, tapi secara tingkat mematikannya lebih lemah. Jadi wajar saja kalau yang dulu-dulu ketika awal mungkin jarang yang kena, tapi sekarang kita punya peluang 10 kali lebih banyak untuk terkena. Tapi ketika terkena, ya tadi balik-balik ke sana, bahwa insya Allah yang terjadi adalah sudah kehendak Allah. Ketika itu kita tanamkan dalam diri kita, maka kita pun bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang jauh lebih efektif dibanding dengan kita panik, dengan kita takut, dengan kita stres dan lain sebagainya. Wah, tentunya ini pengetahuan yang luar biasa bermanfaat sekali nih. Tapi bukan jadi malah Imagnum semakin stres, semakin was-was gitu. Tapi kuncinya yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, dengan mengingat Allah, itu kunci yang luar biasa yang membuat hati kita semakin tenang. Ketika tadi disampaikan, semakin kita stres, malah semakin mengganggu pikiran kita dan akan merusak
kesehatan kita. Oke, alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan di perbincangan kita kali ini, Magnum. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Budi bisa diambil hikmahnya, bisa diambil poin-poinnya. Nah, nanti sisanya yang pertama tadi tentang pola hidup sehat seperti Rasulullah, terus juga kuncinya tadi mengingat Allah lebih banyak, nah insya Allah akan membuat hati kita lebih tenang, insya Allah. Nah, sebagai penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak Imagnum untuk di pertemuan kita kali ini, Pak Budi? Ada yang disampaikan kembali? Intinya mungkin dalam keadaan apapun, tetap semangat. Ya, insya Allah. Intinya mungkin gini, Pak Irfan, dalam keadaan apapun, terutama kondisi kayak gini, tetap semangat, tetap berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah, semua ini pasti ada hikmahnya. Teman-teman ditakdirkan mengalami kondisi seperti ini, belajar jarak jauh, diam di rumah, karena Allah yakin bahwa teman-teman, Imagnum, dan kita semua pasti sanggup menghadapinya dengan tetap menjadi seorang muslim yang baik. Wah. Begitu saja mungkin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi. Kesempatannya sudah berbagi. Sudah berbagi di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.